Batali Fabian 78 ya. Di loket Joni Kumis. Ini penuh ya. Penuh penumpang, penuh bus. Ini BMP mau masuk, 2 unit Harapan Jaya terparkir. Harapan Jaya di tangga 11 ini 6 bus diberangkatkan. 4 rombongan. 4 bus rombongan, 2 reguler. Penuh semua ya. Inilah. BMP ya, Big Top, Super Eksekutif. Om Jerry. Oke, bus masuk. Ini Jogja Jambi ya, dengan penumpang. Liburan sekolah ini ramai ya. Ramai penumpang, ramai bus. Istirahat dulu di loket Pak Juni Kumis Palembang dengan Aluna 1626. Sulit parkir ya, karena udah padat bus di loket. H543 harapannya ya, H548 SR2. Ini Porsche tentrem ya, jenong. Satu tempat duduk. Juga bisa untuk tempat istirahat, minum kopi, ada paket juga ya. Jadi bisa lesehan di sini juga. Ini H548, bus 1, ada bus 3, ada 4 bus ya rombongan. Sama SR2 semua. Ini yang Harapan Jaya mengeluarkan juga 10 unit Jetbus 5 ya. Semoga saja nanti bisa masuk ke Kota Palembang Jetbus 5. Bus Tulungagung. Ini single gelas ya, Jetbus 5 single gelas. Luar biasa bus Harapan Jaya. Persaingan semakin ketat apabila nanti bus Harapan Jaya masuk dengan Jetbus 5-nya, tambah rute lagi nanti selain Surabaya. Bisa nanti Blitar, Jember, Bogor, buka semua nanti. Penuh sesak di loket Pak Joni. Laris manis siomay. Ada yang naik juga dari Palembang. Jambi ya. Oke ya. Udah. Paket. Laris manis siomay kita. Ramai penumpang.
seperti biasa ya, Pak Ade cek dulu ya, udah lembut, bagasi difoto ya, untuk laporan. Nah, sebentar lagi berangkat yang BMP ya. Kalau udah penuh penumpang. Oke teman-teman ya, karena bus yang Harapan Jaya belum berangkat juga, yang ini BMP juga sebentar lagi mungkin berangkat, kita cukupkan dulu video pada siang hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya, tekan lonceng biar terupdate video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.